namanya almarhum kronisnya. Jadi sebenarnya ini pasien sebenarnya sudah keluar dari rumah sakit karena diberikan waktu oleh dokter untuk urus BPJS dulu untuk persiapan operasinya. Karena pasien ini tidak punya KTP. Makanya dia datang makanya sendiri. Saya datang lobi di Capil untuk iya, artinya kan kalau perekam kan didaftar dulu, tapi saya minta disalahkan bagaimana tuh yang karena orang sakit ini langsung bisa aja saya keluarkan dari rumah sakit baru saya bawa ke sini untuk perekaman. Jadi ya saya telepon kakak di sini untuk dibawa ke sana, jadi pakai angkot ke sana pas kalau iya waktu perekaman bapak sempat mengalami pusing tidak pas langsung turun dari angkot langsung sesak. Jadi dia duduk dulu tapi masih sesak di situ langsung medianu di apa lagi foto iya dikasih naik itu di mobil baru di foto iya. Jadi di situ mi pas selesai mi semua kan saya jiang anu iya sidik jarinya pas selesai sidik jari langsung situ mi iya. Bapak ini mengalami sakit apa sih dia ada us apa di ususnya itu ada cairan itu yang mau dioperasi. Rencananya setelah terbit BPJS-nya. Karena kebetulan ini pasien ini apa lagi namanya tidak ada KTP-nya kasihan karena baru datang dari Malaysia. Kakak saja dia punya. Kapan bapak almarhum datang dari Malaysia? Sudah kurang lebih 10 hari. 10 hari di Bulukumba ya. Iya. Di mana alamatnya di Bulukumba? Di Barang. Di Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajen.